Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini kita pantau langsung ya. Ini di pintu dari exit Tol Banter atau Banter Kedung Mulyo. Ini dia di depan kita ada bus Pelita Indah via tol dari arah Surabaya. Ini akan menuju ke arah Trenggalek ya. Pukul 16 lebih 50 menit. Bus Harapan Jaya masuk tol. Akan menuju ke arah Surabaya. Ini dia bus Sugeng Rahayu cepat keluar tol Banter. 7257. Ini akan menuju ke arah Bandung. Bus merah di kejauhan ada bus Harapan Jaya non ekonomi keluar tol Banter. Ini dari arah Surabaya ya, akan menuju ke arah Trenggalek. Ini dia ada bus Sugeng Rahayu. Ini yang akan menuju ke arah Surabaya ya. Dan langsung menuju ke arah Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Ada bus Harapan Jaya yang akan menuju ke arah Trenggalek ya. Di arteri. Dan seperti inilah ya aktivitas di sore hari di depan pintu tol Banter Kedung Mulyo Kabupaten Jombang Jawa Timur. Cukup ramai kendaraan di sore hari ini. Dan ada bus Harapan Jaya ini keluar dari tol Banter dari arah Surabaya yang menuju ke arah Trenggalek ya ini. Dan masih terhenti menunggu gantian ya. Dan cukup banyak menurunkan penumpang, bisa kita saksikan dari kejauhan. Ini dia bus Harapan Jaya 7278. Semoga selamat sampai tujuan. Bus Harapan Jaya Pioner di arteri ya ini menuju ke arah Surabaya. Bus EK cepat masuk tol. Dan ini dia ada bus EK cepat keluar tol dari arah Surabaya ya. Pukul 5 lebih 11 menit. EK cepat 7806. Ada bus Harapan Jaya masuk tol. Dari kejauhan ada bus Bagong ya. Bus Bagong Jos Ngalek dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Trenggalek. Yeah.
demikian ya teman-teman percobaan saya di depan tol Bantar Kedungmulyo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.